Assalamualaikum, selamat petang. Oke, hari ini project untuk Isuzu 4HG1 masalah fuel pump leaking diesel. Leaking tu dari bahagian sini. Ini housing sambungan pipe nozzle, inline pipe. Oke. Buka benda ni, untuk membuka benda ni tidak susah. Sebelum tu klam ni kena buka lah. Klam ni saiz 10mm, kena buka dulu. Dia ada 2 biji klam. Lepas tu baru kita boleh keluarkan ini housing ni. Dia leaking ni di bagian sini. Puncanya daripada o-ring. Ni o-ring yang baru kita mau pasang. Untuk housing ni kita menggunakan box panas saiz 22mm. Tips yang penting di sini masa membuka housing ni, masa kita mau keluarkan ni housing, jangan terlalu banyak pergerakan. Kita elakkan benda di dalam terjatuh. Okey, cuba lihat saya angkat ni housing perlahan-lahan untuk mengelakkan benda tu jatuh. Tu dia. Tu benda tu. Ni kalau jatuh masalah bos. Ini o-ring yang lama. O-ring ni sudah keras. Merekah sudah. Sudah expired lah. Tu yang minyak ni boleh leaking dari bahagian sini. Semakin kita rem tu enjin, semakin banyak minyak diesel tembus di sini. Ini dia. Okey, kita ganti yang baru. Okey. Ini komponen yang kita elakkan dia jatuh. Sebab benda ni dia cuma duduk saja. Spring ni dengan valve ni dia cuma duduk saja tu di dalam tu. Jadi kalau terlalu banyak pergerakan dia senang jatuh. Okey, kita pasang balik. housing ni kita tukarkan o-ring yang baru. Ini o-ring yang baru. Kita pasang balik. Tengok hasilnya macam mana. Oke. Untuk masalah begini sebenarnya sendiri pun boleh buat. Kalau tidak tahu kan, terpaksa. Kalau tidak tahu cara, terpaksa hantar ke kedai servis fuel pump. Kos ni bukan murah. Sedangkan masalah o-ring ni saja. Boleh buka sendiri bos. Yang pasti, pastikan benda ni bersih lah sebelum pasang. Okey, kita pasang balik. Pastikan kedudukan spring tu tadi center. Kita pasang. Okey, untuk ikat benda ni, kekuatan untuk mengikat benda ni sesedap rasa saja. Jangan terlalu kuat. Sebab ni o-ring lama ya. Sebab housing ni, housing sambungan pipe ni dia besi. Tapi fuel pump ni dia aluminium. Jadi jangan terlalu kuat. Takut dia nanti ada retak. Kalau retak masalah besar bos. Ikat sesedap rasa saja. Okey. Sendiri boleh buat. Masalah leaking bagian sini. Semoga perkongsiannya bermanfaat.